dan Wakil Wali Kota Jambi sudah semakin dekat. Dan pemirsa, saat ini saya sedang berada di Abadi Convention Center dalam rangka debat kandidat pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jambi tahun 2018. Berikut liputannya. Debat publik pasangan calon Wali Kota Jambi dan Wakil Wali Kota Jambi tahun 2018 memasuki debat tahap akhir. Debat publik putaran ketiga yang digelar Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Jambi kali ini mengusung tema kependudukan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dalam sambutannya, Ketua KPU Kota Jambi Wen Arifin berharap dengan mengangkat tema ini, persoalan kependudukan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat dapat terjawab dan menjadi kebijakan pada pasangan calon yang terpilih. Wen Arifin juga menyampaikan pelaksanaan debat hingga putaran ketiga menjadi demokrasi yang positif dan hal yang positif bagi masyarakat Kota Jambi untuk menentukan pilihan pada Pilwako mendatang. Tematik sudah dapat dilihat oleh masyarakat Kota Jambi. Ada adu gagasan, ada adu program, ada perdebatan terkait dengan kebijakan. Kami melihat ini demokrasi yang positif, hal yang positif bagi masyarakat Jambi untuk menentukan pilihannya dalam pilkada 27 ini 2018. Karena kami ingin mendesain debat itu memang adu gagasan, adu program, adu kebijakan, adu terobosan, adu inovasi, bukan yang sekedar retorik. Dan alhamdulillah sejauh ini sudah. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan langsung dari Abadi Convention Center. Saya Ria Agustin dan juru kamera Rafiq melaporkan. Salam, terima kasih.